Takutin bukan matinya, tapi apakah kita sudah siap bekal kita? Fatazawwadu faina khairaz zadi taqwa. Bertak berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Abang menanggung keluarga juga, jadi tanggungan keluarga. Itu namanya seandainya itu benar-benar terjadi, apa yang akan abang sampaikan? Habis jasa dia mau bawa apa, cuman dia jaga diri aja gitu. Ini sama yang di atas, ini semua Allah lah. Bakti aja mau orang tua, itu semua baik. Orang tua adalah pintu surga yang paling gampang kita masukin. Kalau kita bisa buka pintu surga dari ibu kita, maka insya Allah kita bahagia dengan Allah. Kata Rasulullah, Rabbina anfu, Rabbina anfu, rajulun man adrasa walidahu indal kibar walam yudkhila jannah. Celaka-celaka orang yang masih dapat orang tua yang masih hidup. Namun orang tua yang tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Dia belum sempat berbakti. Belum sempat berbakti kepada kedua orang tua. Tapi insya Allah abang termasuk orang yang dibahagiakan Allah. Abang mengingat semua itu dan abang ingin memperbaiki. Abang sekarang sudah memulai hidup yang baru. Hidup Bang Udin yang baru. Insya Allah kami doakan bang. Abang insya Allah sukses dunia akhirat. Orang yang sukses bukan yang banyak uang bang. Tapi orang yang sukses adalah faman zuhziha anin nar wa udhila jannah faqad faz. Orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Itulah orang yang sukses sesungguhnya bang. Mudah-mudahan apa yang kita punya bang bisa kita jadiin untuk membahagiain orang tua kita, membahagiain keluarga kita di rumah, dan mudah-mudahan abang juga dapat jodoh yang soleh. Amin.
apa yang abang ingin sampaikan ke orang tua di rumah, ya, keluarga di rumah? Iya, buat bapak ibu, mohon maaf. Lain batin, saya belum bisa menjalankan kewajiban seperti layaknya anak. Dan sekarang, saya cuma bisa berusaha. Bapak ibu doakan saya di sini. Selamat dunia walakhirat. Mudah-mudahan abang dapat istri yang soleha, bang. Istri soleha itu istri yang menolong kita dalam agama, yang ingetin kita sholat, ingetin kita baca Quran, ingetin kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Sapa-sapa.